catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teras kayu. Hari ini kita ada pekerjaan plafon di ruang etik atau ruang yang paling atas dari bangunan. Bawahnya atap miring. Yang awal kita pasang rangkanya. Ini nantinya akan dipasang plafon gypsum menggunakan material gypsum WR atau water resisting, kemudian dilapis dengan takosit. Setelah dipasang rangka dan gypsum water resisting atau gypsum WR yang berwarna biru, jadinya seperti ini. Ini di area atas atau di ruang etik. Untuk plafonnya miring mengikuti bentuk atapnya. Kemudian setelah dipasang gypsum WR, ini dilapis lagi menggunakan takorsit. Takorsit ini dipasang dulu di multiplex 6 mili. Kemudian setelah terpasang di multiplex 6 mili, kita tinggal tempel, kita lem menggunakan lem 168 atau lem kuning. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih.